Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share aktivitas lagi. Nah di video kali ini tadi tuh aku habis belanja ke warung sayur ya teman-teman. Terus aku juga mampir ke warung pecel sayur gitu. Aku beli pecel sayur tapi nggak pakai lontong gitu ya teman-teman. Jadi pecel sayurnya aja. Terus aku juga beli kayak kue-kue ini. Nah ini tuh kue apa ya namanya, kue pelangi gitu. Terus ada wingko babat sama apa ya tadi kue yang warna-warni itu tuh dari singkong itu, aku nggak tahu namanya. Oke, sebelum lanjut di video, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia klik video aku. Semoga enjoy nonton video aku sampai selesai. Nah, ini dia hasil belanjaan aku hari ini. Ada jagung, itu tuh harganya 7.000 ya teman-teman, dapat 2. Terus tadi aku beli ikan, ini tuh ikan kembung gitu ya, yang kecil-kecil gitu, harganya 16.000. Terus lanjut lagi, ini tuh paket sayur asem, harganya 3.000 ya teman-teman, Masya Allah, dapatnya banyak banget. Terus lanjut lagi, ini tuh aku beli tempe satu papan harganya 5.000. Terus lanjut lagi, aku tuh beli racik gitu ya teman-teman, bumbu racik. Ini tuh ada ikan goreng sama sayur asem. Nah rencananya hari ini aku tuh mau masak sayur asem, terus ikan goreng sama bikin sambal ya teman-teman. Nah ini adalah hasil belanjaan aku hari ini. Untuk total belanjaan aku itu hari ini habis 50.000 ya teman-teman, pas banget. Itu tuh udah sama beli pecel sayur tadi ya, sama beli kue. Untuk kuenya tadi itu harganya 7.000 ya teman-teman semuanya. Terus untuk pecel sayurnya itu harganya 10.000. Nah ini lanjut, aku tuh tadi udah masak nasi ya. Terus ini aku lanjut mau sarapan karena emang udah lapar banget. By the way, ini tuh nasinya udah matang dari tadi ya teman-teman. Terus ini tuh aku aduk gitu biar nanti nasinya itu jadi pulen kayak gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih kalau masak nasi, biasanya diaduk juga nggak kalau udah matang kayak gitu, atau dibiarin aja? Nah ini untuk pecel sayurnya kayak gini ya teman-teman. Isiannya tuh ada kacang, terus juga ada bayam, ada sawi putih juga. Dan tadi tuh aku nggak beli gorengan ya teman-teman, karena uangnya tuh udah pas banget. Tadi tuh aku bawa uang 50.000 dan pas nggak ada kembalian gitu, makanya nggak kebeli gitu ya untuk gorengannya. Tapi nggak apa-apa, kayak gitu aja juga udah enak ya teman-teman. Alhamdulillah tadi juga udah ada kayak gorengan udang gitu ya, jadi buat kayak lauk gitu. Nah lanjut lagi, alhamdulillah akhirnya kemarin itu aku order kulkas ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini udah dateng, aku seneng banget. Aku tuh udah gak sabar gitu ya, udah excited banget. Tapi kulkasnya nggak bisa langsung dipakai gitu ya teman-teman, karena Pak suami ini tuh lagi bikin untuk colokannya. By the way, kemarin itu kan aku sempat ngerubah layout di dapur aku gitu ya. Jadi kulkasnya itu mau aku sejajarin sama rak piring, nggak aku taruh di sebelah sini lagi. Alhamdulillah kulkasnya tuh udah dateng. Kemarin itu aku order ya teman-teman di toko online gitu. Mungkin sekitar 3 harian kayak gitu ya baru nyampe. Dan ini aku mau langsung unboxing aja ya teman-teman, karena aku tuh udah gak sabar banget. Jadi ceritanya kemarin-kemarin itu kan kulkas aku rusak gitu ya teman-teman. Dan udah beberapa kali di servis gitu, diperbaiki. Terus rusak lagi, gak bisa dingin lagi kayak gitu. Terus kemarin pas mau di servis lagi tuh aku mikir-mikir kayak gitu ya teman-teman, takut kalau misalkan rusak lagi atau kayak gimana gitu. Karena untuk sekali biaya servisnya aja tuh udah lumayan gitu ya teman-teman. Dan kemarin itu dalam jangka waktu 1 bulan itu udah 2 kali servis, Masya Allah. Makanya aku udah ya udahlah ya, mungkin ini tuh udah saatnya buat ganti gitu, buat ganti kulkas. Nah ini dia kulkas yang aku beli kemarin itu, akhirnya aku mutusin untuk beli yang 2 pintu ya teman-teman. Alhamdulillah
Akhirnya aku punya kulkas lagi setelah hampir 2 minggu atau 3 minggu gitu ya aku tuh nggak pakai kulkas gitu. Awalnya aku tuh pengen beli yang satu pintu aja kayak gitu ya teman-teman. Cuma aku mikir-mikir lagi kalau misalkan satu pintu itu rentan banget ya ada bunga esnya gitu, harus sering-sering dibersihin. Akhirnya aku tuh mikir-mikir lagi gitu ya, dan alhamdulillah lagi kemarin itu ada rezeki gitu ya teman-teman. Di tanggal 24 kemarin itu gaji dari YouTube udah cair ya teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya aku putusin buat beli kulkas 2 pintu ini dari LG. Masya Allah, seneng banget aku akhirnya punya kulkas 2 pintu yang pastinya ruangannya lebih lega kayak gitu teman-teman kalau misalkan buat nyimpen-nyimpen bahan makanan. Terus untuk freezernya sendiri itu nggak harus rebutan gitu ya teman-teman. Biasanya itu kan kalau di kulkas satu pintu aku yang kemarin itu kalau misalkan mau nyimpen kayak daging-dagingan kayak gitu ya, ada ayam, ada ikan tuh suka rebutan gitu loh teman-teman tempatnya, sama kalau misalkan aku pengen bikin es batu gitu. Dan sekarang alhamdulillah kalau kulkas 2 pintu itu kan freezernya juga agak lebih legaan gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih leluasa kalau misalkan nyimpen-nyimpen bahan makanan dan juga bikin es batu. By the way, sebelum memutuskan buat beli kulkas ini tuh aku sempet lihat-lihat review di YouTube gitu ya teman-teman. Terus aku juga searching juga harganya di marketplace. Aku tuh nyari-nyari harganya di Shopee ya teman-teman. Terus pada akhirnya aku tuh memutuskan buat beli kulkas yang LG ini. Alhamdulillah aku tuh bersyukur banget ya teman-teman punya kulkas baru. Sebenarnya sedih juga ya karena aku tuh udah sayang banget sama kulkas aku yang lama. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi. Terus aku juga belum tahu itu nanti kulkas yang lama itu mau dikemanain. Untuk sementara waktu ini aku masih taruh di dapur ya teman-teman. Kemarin itu aku taruh gitu ya buat penyimpanan sendal-sendal sama sepatu kayak gitu. Karena aku tuh masih bingung mau ditaruh di mana kayak gitu ya, mau dijual atau dikemanain kayak gitu, belum tahu ya teman-teman. By the way, kulkas yang baru aku beli ini dari LG ya teman-teman. Untuk kapasitasnya sendiri itu di 209 liter. Terus ini juga ada kartu garansinya. Itu dapat garansi 10 tahun kayak gitu ya teman-teman untuk kompresornya. Terus juga ini tuh udah hemat energi gitu. Untuk dayanya itu cuma 70 watt. Terus ini di bagian bawahnya itu di bagian boxnya ya teman-teman, ini tuh ukurannya lumayan besar. Jadi lebih lega dan leluasa gitu ya kalau misalkan untuk nyimpen-nyimpen sayuran atau buah-buahan. Nah ini Pak Suami lagi ini ya teman-teman ngurusin untuk colokan-colokannya, karena kita tuh bikin colokan baru gitu. Karena sebelumnya di sini tuh belum ada colokannya kayak gitu ya teman-teman, jadi harus dibikin baru lagi. Nah tadi tuh aku udah sempet beli apa namanya kayak kabel gitu, terus juga beli kayak pralonnya. Dan karena kebetulan Pak Suami hari ini tuh libur gitu, jadi ya udah langsung diurusin semuanya ya, dieksekusi gitu, biar kulkasnya tuh bisa dicolokin gitu ya teman-teman, bisa langsung dipakai. Untuk tipenya sendiri ini tuh udah inverter ya teman-teman. Katanya sih kalau inverter itu lebih hemat energi gitu ya, lebih hemat listrik gitu. Semoga aja hemat listrik beneran, dan juga semoga aja kulkasnya juga awet ya teman-teman. Amin. Oh iya, untuk harga kulkasnya sendiri nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di link deskripsi aku, karena nanti di situ aku bakal taruh untuk link pembeliannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa baca deskripsinya. Di situ udah jelas banget. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang lagi nyari kulkas juga. Dan kemarin itu aku belinya di official store-nya ya teman-teman. By the way, aku tuh kalau misalkan untuk elektronik itu kalau nggak rusak tuh nggak beli gitu ya teman-teman. Dan untuk beli kulkas ini sendiri tuh lumayan menguras kantong aku banget ya teman-teman. Jadi beli kulkas ini tuh bukan 100% dari gaji YouTube aja ya teman-teman, tapi juga dari komisi Shopee Affiliate yang selama ini aku kumpulin ya teman-teman. Masya Allah, akhirnya aku tuh beliin kulkas ini. Karena kalau misalkan nggak ada kulkas juga aku tuh susah juga ya teman-teman. Aku nggak bisa food prep, nggak bisa minum dingin kapanpun kayak gitu ya, karena aku tuh emang udah kebiasaan gitu minum air dingin. Dan yang paling susah ya itu sih ya nggak bisa nyimpen-nyimpen bahan makanan kayak gitu loh teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga video aku kali ini bisa sedikit memberikan informasi, bisa bermanfaat, dan juga bisa menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini tuh nggak ada unsur ria atau pamer ya teman-teman, hanya sharing aja. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.